Peringatan Hari Jadi Banjarmasin tahun ini dirancang berbeda. Ini bocorannya. Persiapan memperingati HUT ke-74 RI, Pemkot Banjarmasin menggelar rapat koordinasi persiapan bersama seluruh SKPD terkait di rumah Ano kawasan Siring Pire Tendean, Kamis 8 Agustus 2019. Nah, hari jadi kita putuskan itu akan dikolaborasikan dengan event nasional, yaitu Cities Sanitation Summit, itu pertemuan kabupaten kota yang peduli sanitasi. Ada 491 anggota. Jadi pada tahun 2019 pada CSS atau Cities Sanitation Summit ke-19 tahun ini, Banjarmasin ditunjuk selaku tuan rumah. Arum, berita banjarmasin.com melaporkan.